Eh Joni, lu malam minggu gak kemana-mana? Pacaran kayak gitu kayak orang-orang. Ya saya gak punya pacar, rencang papi. Aduh, masa lu kalah sih sama si Asu? Dia aja pacarnya banyak tuh. Meong. Eh, gue aja punya nih satu. Kenalin pacar gue, Sri. Halo, encang papi. Sopok weh. Eh Sri, kamu lupa ya? Kan udah ku bilang, manggil aku apa? Maaf, sayang papi. Encang papi? Pacaran sama setan? Wah, sembarangan banget lu John. Kalau gue pacaran sama setan mah namanya Suketi dong. Sri, kenalin nih Joni. Halo, Joni. Aku Sri, pacarnya encang. Maksudnya sayang papi. Halo Sri. Nih John, kalau kata bahasa lu mantep tenan, cok. Oh, sang papi pacaran sama aplikasi. Iya, emang kenapa? Zaman semakin canggih, Joni. Pacaran sama orang mah cuma bikin sakit hati. Mendingan sama aplikasi, paling mengerti. Sri, siapa cowok paling ganteng di kosan ini? Cuma sayang papi seorang. Tuh, apa kata gue? Wah, keren abis encang papi. Encang papi, saya juga ada nih pacar, Sari. Kenalin nih encang papi. Halo, encang papi. Widih, lu pakai aplikasi dedemenan juga, John. Gitu dong, baru ganteng kayak gue. Dih, yang ganteng sih saya encang papi. Coba nih tanya Sari. Sari, siapa yang ganteng? Aku apa encang papi? Lebih ganteng sayang Joni. Enak aja. Sri, yang ganteng siapa? Aku apa Joni? Kalau boleh jujur, lebih ganteng Joni. Tuh, Sri aja tahu. Sri, kok kamu jahat sama aku? Aku tidak jahat. Aku hanya berkata jujur. Jadi manusia harus jujur. Tapi kan lu bukan manusia. Lu, kamu manggil Sri lu. Ya, Sri, lepasan Sri. Aku sudah lelah dengan ini semua. Maafin aku, Sri. Bye. Mua. Jangan tinggalin aku, Sri. Sri. Sayang Joni, hentikan. Aku lelah. Sayangku, Sari. Iya, sayang Joni. Mua. Aduh, gue juga geli. Lu, kamu manggil Sri. Aduh, gue gak geli. Lu, habis-habis.